Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Imam Al-Khattab rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk di hal, hari ini pembahasan penutup hal, baru masuk di tamyiz. Qala al-Imam Al-Khattab rahimahullahu taala, wa taqul hal dorfan. Ini sekarang bentuk hal. Bentuk hal. Kalau yang sebelumnya itu hal yang biasa itu. Namanya hal mufrad. Hal itu di samping dia bisa mufrad, bisa juga dia jumlah atau syibhul jumlah. Iya, jumlah atau syibhul jumlah. Secara umum, hal seperti khobar. Iya, hal seperti khobar. Tapi nanti ada perbedaannya dengan khobar disebutkan oleh penulis. Jadi hal itu seperti khobar terbagi dua. Ada hal mufrad, ada hal goyir mufrad. Iya, ada hal mufrad, ada hal goyir mufrad. Hal mufrad yaitu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Iya, contohnya ja'a zaidun ya rakiban. Ini namanya hal apa? Mufrad. Iya, dan ada namanya hal goyir mufrad seperti khobar persis terbagi empat. Iya, terbagi dua dulu, baru dari dua itu terbagi dua lagi, kan masing-masing. Iya, tapi kita langsung saja empat. Bisa hal itu berupa jumlah apa? Ismiyah. Ya, hal berupa jumlah ismiyah, bisa juga berupa jumlah ya fi'liyah. Iya. Hal bisa juga berupa dzaraf, bisa juga berupa jar majrur. Inilah hal. Inilah hal. Iya. Berupa jumlah, berupa mufrad gampang sekali. Ini yang kita pelajari selama ini, buku pertama, buku kedua, itu yang kita pelajari. Hal berupa apa? Mufrad. Nah, sekarang ini penulis akan menyebutkan kepada kita hal itu berupa jumlah. Hal bisa berupa jumlah ismiyah. Bisa. Iya. Misalnya kita akan berupa jumlah ismiyah. Misalnya, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Wahuwa ya beki. Iya, atau wahuwa ko rokiban, rokibun. Wahuwa rokibun. Iya. Wahuwa rokibun. Ja'a Zaidun wahuwa rokibun. Ini apa irobnya huwa? Mubtada rokibun? Khobar. Jadi ini mubtada, ini khobar. Iya, paham kan? Apa irobnya mubtada khobar ini? Paham kan? Jumlah, ismiyah. Fi mahali nasbin hal. Paham kan? Bisa jumlah fi'liyah. Kalau fi'liyah, tidak perlu ini semua. Tidak perlu waw, tidak perlu ini. Karena ada dhamir di dalamnya. Antum masih contoh. Ya, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Ya beki. Ya. Ja'a Zaidun. Ya beki. Datang Zaid dalam keadaan menangis. Dalam keadaan apa? Menangis. Jadi ya begini, kalau kita irob, kita irob fi'il mudhari marfu. Ya kan? Alamat rupanya adalah dhamma. Paham kan? Fa'ilnya mana? Dhamir musatir, takdirnya apa? Huwa. Yang kembali kepada Zaid. Yang kembali kepada apa? Zaid. Apa irobnya ini jumlah fi'il fa'il? Fi mahali nasbin hal. Dipaham ini kan? Fi mahali nasbin hal. Saya bilang lagi misalnya bisa berupa dorob. Antum bilang roa itu kita ganti ropa ini kan semua ropa. Bisa mansub sahibul hal kan bebas. Kan sahibul hal itu bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Kalau sahibul halnya yang harus mansub itu kan apa? Hal. Roa itu Zaidan.
Ra'aitu Zaidan baina baina at-tullabi. Saya lihat dalam keadaan dia di antara para pelajar. Apa yang tumi rob baina? Apa irobnya baina? Mafulun fi dorob, dorob. Mafulun fi dorob. At-tullabi mudafun ilai. Apa kedudukan ini irobnya? Fi mahali nasbin hal. Jadi ada syubul jumlah berupa apa? Hal. Sebagaimana ada dulu syubul jumlah berupa khobar. Bisa juga ya berupa jar majrur. Ini contoh keempat jar majrur. Antum katakan ra'aitu, contoh sama saja. Ra'aitu Zaidan ya. Ra'aitu Zaidan fi al-baiti. Saya melihat Zaid dalam keadaan dia di dalam rumah. Dalam keadaan dia apa? Di dalam rumah. Jadi fi rabnya apa? Fi apa irobnya? Huruf jar al-baiti. Majrur kan ada siapa? Fi. Apa kedudukannya fil baiti? Fi mahali nasbin apa? Hal. Jadi hal itu bisa berupa jar majrur. Hal bisa berupa dorob. Hal bisa berupa jumlah ismiyah. Hal berupa jumlah apa? Fili. Fili. Inilah hal. Pokoknya hal seperti khobar. Anda paham ini? Cuma bedanya kalau khobar fi mahali, khobar-khobar fi mahali rob'in, berada dalam kedudukan rofa, itu kalau khobar. Kalau hal berada dalam kedudukan nasab. Dan ingat semua sahibul halnya saya buat dalam keadaan ma'rifah. Harus. Harus. Kan syarat sahibul hal harus apa? Ma'rifah. Kapan nakiro? Ini tidak jadi hal semua ini. Nanti jadi na'at. Karena syaratnya jumlah atau syubul jumlah terletak setelah ma'rifah sebagai apa? Hal yang saya isyaratkan kemarin. Jumlah atau syubul jumlah yang terletak setelah ma'rifah harus apa? Hal. Kalau setelah nakiro, enggak. Anda bisa pahami dulu ini? Ah, inilah pembahasan penutup sekarang. Ini yang kita akan bahas. Iya, dan ditambah oleh penulis, apa ciri-cirinya halnya itu? Kalau berupa jumlah atau syubul? Jumlah. Sebelum kita baca, antum paham itu? Yang saya bilang itu? Sebenarnya intinya adalah, kapan kita paham di pembahasan khobar, itu kita akan paham di pembahasan hal. Karena antara hal sama khobar ada kesamaan dari sisi bentuk, bukan dari sisi kedudukan i'rab. Kalau dari sisi kedudukan i'rab beda. Khobar marfu, hal apa man? Mansub. Tapi dari sisi bentuk persis. Mufrad, ghair mufrad. Iya, ada pertanyaan itu dengan yang di papan? Ada? Tidak? Kita baca. Ya, kalau begitu, alhamdulillah kita tinggal baca sekarang yang disebutkan oleh penulis rahmahullah. Bentuk hal, wataqa'ul hal dorfan, langsung. Hal bisa berupa dorof. Nah, contoh, ra'aitul hilala baina sahabi. Saya melihat hilal antara awan, yaitu dalam keadaan dia di antara awan. Jadi itu artinya nanti. Terjemahannya nanti kita jadi bagus kalau kita tahu kedudukan jumlah. Dan ingat ini baru jumlah hal atau jumlah mubtada khobar. Nanti di buku keempat akan antum dikasih semua bahwa jumlah itu semua ada delapan. Empat tidak punya mahal, empat punya mahal. Di buku keempat. Di buku penutup insya Allah setelah ini itu yang kita bahas. Iya, sebelum kita ya libur, alhamdulillah. Ini pertama ini, taqul hal dharban. Mudah, wajar wa majrurun. Bisa juga berupa jar majrur.
bisa juga berupa jar majrur. Nah contoh, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka dia keluar kepada kaumnya fi zinatihi, dalam keadaan dia memakai seluruh perhiasannya, seluruh kemegahannya. Kata fi zinatihi itu menjadi poin kita. Ini jar majrur, dalam keadaan kedudukannya sebagai apa? Hal. Dalam keadaan dia sebagai hal. Iya. Terus seperti khobar, kalau dorob atau jar majrur pasti muta'alik bimahdub wujubat. Persis. Tidak ada bedanya, saudara. Tidak ada bedanya. Lihat. Wa yata'allaqan. Dan dia terikat. Keduanya terikat. Bimustakir austakor. Dengan mustakir atau istakor. Mahdufaini wujuban. Yang dihilangkan secara wajib. Dari sinilah kita punya kesimpulan kuat tadi. Persis khobar. Iya kan? Coba antum perhatikan kembali, lihat kembali pembahasan khobar kalau dorob dan jar majrur. Penulis juga bilang pasti terikat dengan sesuatu yang dihilangkan secara wajib. Mustakir ataba istakorro. Iya kan? Cuman di sana antum bilang mustakirun. Misalnya antum bilang begini, Zaidun fil baiti. Apa takdirnya? Zaidun mustakirun. Kasih rupa. Fil baiti. Kalau di sini antum jadikan hal, berarti apa? Apa takdirnya? Zaidun mustakirun. Kasih nasab. Jadi tinggal ditakdirkan. Ada yang dikasih rupa, ada yang dikasih apa? Nasab. Itu saja. Itu saja. Rupa, nasab. Ini kalau dorob dan jar majrur menjadi hal. Menjadi hal. Setelah itu beliau berkata, wa yaqa'u jumlatan khobariyatan. Dan bisa berupa jumlah khobariyah. Ah, ini masalah. Ini kadang dibilang jumlah khobariyah. Ya. Jumlah khobariyah itu kadang kita sebagai pemula, jumlah maksudnya berupa khobar dari mubtada, bukan. Ini istilah. Jumlah khobariyah maksudnya bukan tolabiyah. Jumlah itu ada dua bentuknya. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah apa? Tolabiyah. Iya. Ada jumlah khobariyah, ada namanya jumlah apa? Tolabiyah. Jumlah tolabiyah itu adalah seperti amar, nahi, istifham, itu namanya jumlah tolabiyah. Doa, itu semua jumlah tolabiyah. Dan jumlahnya ada delapan. Jumlah tolabiyah itu ada delapan. Iya, jumlah tolabiyah ada berapa? Delapan. Pernah kita dapat delapan itu? Belum pernah? Belum pernah. Nanti kita akan dapat, karena dia itu di pembahasan penasab fi'il mudhari. Iya, penasab fi'il mudhari. Dan alhamdulillah cetakan terbaru di Matan Jurmiyah, saya sudah masukkan di Matan Jurmiyah supaya cepat ditahu. Iya, untuk cetakan terbaru Matan Jurmiyah yang dicetak sekarang sudah keluar, itu sudah ada namanya jumlah tolabiyah. Saya sudah kasih dari awal, dari buku kedua untuk menyambut ini buku ketiga. Karena selalu bermasalah kalau belum dikasih tahu itu. Tapi sebenarnya di sini dikasih tahu. Di sini disampaikan, cuman diakhirkan. Jadi kita sudah dapat istilahnya, tapi belum datang pembahasannya. Yeah. Jadi jumlah tolabiyah itu ada delapan. Jumlah tolabiyah itu ada delapan. Misalnya, kalau saya bilang, iya, begini. Zaidun idribhu. Zaid idribuhu. Ini jumlah apa ini? Nah, jumlah itu ada dua. Ya, jumlah ada dua. Ada jumlah tolabiyah. Ya, tolabiyah. Dan ada jumlah khobariyah. Ya, ada jumlah khobariyah. Jumlah tolabiyah itu adalah yang bermakna tolab, permintaan. Perintah, fi'il amar, fi'il nahi, doa,
istifham, semua ada delapan nanti. Ar, tamanni, roja, iya, semuanya delapan. Namanya jumlah tolabia. Di antara jumlah tolabia ini amr. Fi'il amr. Antum katakan, Zaidun idribuhu. Apa iramnya Zaidun? Mubtada kan? Idrib fil'a amr. Fa'ilnya domir, mustatir. Takdirnya, anta. Anta kan idrib, kamu. Iya, tadrib, takdirnya anta. Iya kan? Hu, maf'ulun, bi. Apa kedudukannya ini jumlah? Apa kedudukannya ini jumlah sebagai khobar? Jumlah apa namanya ini? Jumlah fi'liyah, tapi tolabiyah atau khobariyah? Tolabiyah, karena maknanya tolab, minta. Kalau maknanya meminta, namanya tolab. Tahu meminta dah? Intinya itu, maknanya meminta. Berarti meminta nanti bisa amar, nahi, istifham, tamkan ar, tahdid, taroji, tamanni, semuanya delapan. Semuanya ada berapa? Delapan. Nah ini jumlah tolabiyah namanya. Sama juga dengan untuk katakan, Zaidun la tadribuhu. Zaidun la tadribuhu. Zaid, jangan kamu pukul dia. Ini jumlah sebagai khobar. Jumlah apa namanya? Jumlah apa namanya? Tolabiyah, itu maksudnya. Jadi kalau antum dapat bilang istilah jumlah khobariyah, jangan sampai antum kira, oh ini sebagai khobar. Bukan, bentuk jumlah itu ada dua. Ada jumlah tolabiyah, ada jumlah apa? Khobariyah. Jadi ini khobar, tapi jumlah apa? Ini khobar ini, tapi jumlah apa ini? Hah? Tolabiyah, itu namanya jumlah tolabiyah. Karena maknanya apa? Tolab. Zaid, pukullah dia. Zaid, jangan kamu pukul dia. Berarti ini ada permintaan. Ini ada permintaan. Ini kalau ada permintaan seperti ini, namanya jumlah apa? Tolabiyah. Kalau tidak ada permintaan, namanya jumlah khobariyah. Namanya jumlah apa? Khobariyah. Kalau saya bilang, Zaidun, Zaidun yabki. Zaidun yabki. Yabki. Zaid, dia menangis. Jumlah apa itu? Apakah masuk dalam amr atau nahi? Tidak masuk. Jumlah apa namanya? Khobariyah. Kan dia cuma mengabarkan. Zaid menangis. Tidak ada perintah. Tidak ada permintaan. Apa perbedaannya? Ini sebenarnya istilah jumlah tolabiyah khobariyah itu berada dalam bab kitab balagoh, yaitu masalah ungkapan yang diungkapkan oleh orang Arab itu ada berapa. Kalau dia berucap ada tolabiyah, ada khobariyah, kadang dia meminta, kadang dia tidak meminta, cuman mengabarkan. Cuman apa? Mengabarkan. Sekarang hal bisa berupa jumlah khobariyah. Ini yang belum sebutkan. Hal bisa berupa jumlah khobariyah. Sudah tahu khobariyah? Sudah tahu tadi pembahasan khobariyah? Apa tadi khobariyah? Bukan tolab. Itu saja. Karena yang terbatas tolab cuma delapan. Selain delapan itu, maka dia apa? Hah? Khobariyah. Nah ini nanti yang selalu bermasalah kita di sini ya. Kalau di mutamimah ini, hal bermasalah ketika beliau bilang wayaqa'u jumlatan khobariyatan. Dia bisa berupa jumlah khobariyah. Nah kenapa sulit? Karena kita belum pernah lewat jumlah khobariyah itu apa maksudnya. Dan jumlah tolabiyah itu apa maksudnya. Makanya saya sudah bilang tadi, dicetakan sekarang yang sudah dicetak ini adalah kita sudah sampaikan tolabiyah. Ada delapan dengan contohnya lengkap. Supaya nanti kalau dibilang, oh ini hal bisa berupa jumlah khobariyah, berarti bukan tolab yang delapan itu. Bukan tolab yang delapan itu. Jadi tolab ada delapan, selain itu khobariyah. Hal bisa berupa jumlah khobariyah. Saya ulangi, hal bisa berupa jumlah khobariyah. Berarti hal tidak bisa berupa jumlah apa?
tolabilitinya. Nda bisa itu antum irob Zaidun idribuhu, antum irob idribuhu fi mahali nasbin hal. Fi mahali nasbin sebagai apa? Hal. Nda. Dia berupa jumlah apa kalau hal? Berupa jumlah apa kalau hal? Khobariyah. Bukan amar, bukan nahi. Bukan amar, bukan nahi. Iya. Tapi kalau dia berupa jumlah khobariyah, murtaud murtabitotan bilwawi waddomir. Iya. Ada catatan di bawah tadi. Wayakau jumlatan khobariyah, yaitu bukan salah satu dari delapan jumlah tolabiyah. Bukan salah satu dari delapan jumlah tolabiyah. Jadi hal tidak bisa berupa jumlah tolabiyah. Dipaham ini? Kalau mau tahu tentang jumlah tolabiyah, nanti bisa dilihat di pembahasan ala penasab fi ilmu dhari di cetakan terbarunya. Iya, matan jurmiyah, catatan kaki matan jurmiyah. Iya. Jadi ini dulu yang kita perhatikan baik-baik. Jadi dia bisa berupa jumlah khobariyah. Wa murtabitatan bil wawi wad dhamir. Tapi kalau hal berupa jumlah khobariyah, biasanya terikat dengan waw dan dhamir. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya hal kalau berupa jumlah khobariyah, biasanya dia itu diikat oleh waw dan dhamir. Ini pertama pengikatnya. Contoh, kharaju min diyarihim wahum ulupun. Kharaju min diyarihim wahum ulupun. Mereka keluar dari negeri mereka dalam keadaan beribu-ribu orang. Wahum ulup. Mana sebagai hal? Mana hal? Wahum ulub. Jumlah apa ini? Tolabiyah atau khobariyah? Hah? Tolabiyah. Karena bukan amar. Bukan nahi. Bukan istifham. Dipahamkan? Bukan. Bukan juga doa. Ini tidak bermakna doa. Itu sudah empat ya. Amar, nahi, istifham, doa. Bukan juga ini tamanni. Kalau tamanni kan pakai ya laita. Bukan juga ini adalah roja. Kalau roja kan pakai la'allah. Bukan juga ini art meminta dengan halus. Bukan juga dia dengan tahdid meminta dengan kasar. Ini semuanya delapan. Paham kan? Semuanya ini delapan. Yang mana delapan ini intinya meminta. Delapan ini intinya apa berapa? Apa intinya delapan ini? Meminta. Karena istifham meminta. Kan dia bertanya. Amar meminta. Nahi meminta. Doa meminta. Paham kan? Berharap meminta. Berangan-angan meminta. Dipahami ini? Apalagi art meminta dengan halus. Tahdid meminta dengan paksaan. Semuanya bermakna meminta. Itulah dibilang tolab. Itu dikatakan apa toh? Tolab, jumlah tolabiyah namanya. Selain itu jumlah khobariyah. Sekarang, wahum uluf. Ini jumlah apa ini? Tolabiyah, tentukan dulu. Tolabiyah atau khobariyah? Hah? Khobariyah. Berarti dia bisa jadi hal. Wahum uluf, hal. Jumlah ini sebagai hal. Apa pengikatnya dengan sahibul hal sebelumnya? Khoroju, mereka keluar. Wahum uluf. Apa pengikatnya? Waw dan hum. Waw dan apa? Hum. Itu yang mengikatnya. Karena antara jumlah yang menjadi hal, harus ada penghubungnya dengan sahibul hal. Tidak boleh tidak ada penghubungnya. Dan penghubung itu di sini belum kasih tahu antum. Bisa waw dan domir. Nanti di kotur nada akan dikasih tahu lebih banyak daripada ini. Di pembahasan mubtada khobar. Ada pengikatnya, waw dan domir. Abid domiri fakot. Atau pengikatnya bisa dengan domir saja. Tidak ada waw. Domir saja pengikatnya dengan sebelumnya. Yang menghubungkan dia dengan sebelumnya adalah domir. Nah contoh, ihbitu.
ba'dukum li ba'din aduun. Ihbitu. Apa irobnya ihbitu? Fil amar. Fil amar. Ba'dukum li ba'din aduun. Ba'dukum apa irobnya? Ba'dukum apa irobnya? Mubtada kum mudafun ilai li ba'din jar majrur ba'dun khabar dari ba'dukum. Pertanyaannya, ini ba'dukum li ba'din aduun jumlah khabari atau talabia? Ya? Jumlah khabari atau talabia? Khabari, kan tidak ada talab di sini. Tidak ada amar, tidak ada nahi, tidak ada istifham, tidak ada doa. Paham kan? Berarti ini jumlah apa? Khobariyah. Jumlah khobariyah. Iya. Ini berarti jumlah khobariyah. Sekarang, kalau dia jumlah khobariyah, berarti bisa menjadi apa? Hal. Maka makna ayat ini, terjemahannya, ihbitu, turunlah kalian di bumi. Ba'dukum li ba'din adu. Dalam keadaan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain musuh. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala di Adam waktu diturunkan di bumi. Maka jangan heran kita saling bermusuhan. Kadang ada yang saling hasad, kadang. Karena Allah bilang begitu, memang sudah sunnatullah. Paham kan? Karena ruh juga itu berkelompok-kelompok. Ada yang saling cocok, ada yang tidak saling cocok. Kalau saling cocok akan bersatu, kalau tidak saling cocok akan terpisah. Akan terpisah. Iya. Ini yang dikatakan, ini ba'dukum li ba'din adu, pembahasan kita hal. Dalam keadaan sebagian kalian sebagai musuh dengan sebagian yang lain, hal. Pertanyaannya, apa pengikatnya dengan sahibul hal waw jama'ah sebelumnya? Kan ihbitu, waw jama'ah itu sahibul halnya. Waw jama'ah itu sahibul hal. Apa pengikatnya? Apa pengikatnya ini? Domir, mana itu? Kum, jadi kum itu, itulah tadi yang waw jama'ah itu. Iya, jadi ketika antum bilang ihbitu, antum katakan ihbitu, ini waw jama'ah kalian, turunlah kalian, ba'dukum. Ba'dukum, kum ini siapa ini? Kum ini siapa? Ini yang tadi waw jama'ah. Jadi pengikat antara sahibul hal dengan jumlah khobariyah yang menjadi hal adalah siapa tuh? Domir. Domir. Anda paham ini? Itu pengikat. Jadi bisa waw dan domir. Bisa juga siapa? Bisa juga siapa kalau sekarang? Domir. Ya betul, harus ada pengikat. Tidak boleh tidak ada pengikat. Di contoh kita tadi, mana... Iya, nih. Ja'al Zaidun yabaki. Datang Zaid dalam keadaan dia menangis. Yabaki, pertanyaannya, jumlah apa? Jumlah apa? Khobariyah. Sekarang sudah beda kita. Ya ini sebenarnya jumlah fi'liyah. Iya kan? Jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah itu ada nama lainnya. Sebenarnya ini adalah jumlah fi'liyah di ismiyah, cuman terbagi dua. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah itu terbagi dua. Ada tolab, ada khobariyah. Itu diputar-putar. Itu yang diputar. Jadi, supaya antum lebih ini, ya, hapus ini. Jadi itu jumlah tolabiyah khobariyah. Jumlah terbagi dua juga, ismiyah, ya ismiyah, ya dan fi'liyah, ya fi'liyah. Jumlah ismiyah terbagi dua, ada talabiyah, ada khobariyah. Jumlah fi'liyah terbagi dua, ada talabiyah, ada khobariyah. Itu jadi putar-putar. Jadi kalau bentuknya talab, namanya talabiyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah talab, masuk dalam amar, nahi, damgan, art, tamanni, roja, tahdid, masuk dalam jumlah talabiyah nanti, maka jumlah ismiyah itu namanya jumlah apa? Talabiyah.
kalau masuk pada khobariyah bukan tolap berarti jumlah to khobari khobariyah. Fi'liyah juga begitu. Bisa tolabiyah, bisa khobariyah. Sekarang. Ja'a Zaidun yabki. Jumlah apa ini? Hah? Fi'liyah tasmiyah? Fi'liyah tasmiyah? Fi'liyah. Fi'liyahnya tolabiyah atau khobariyah? Begitu aja intinya. Jadi itu bukan jumlah baru itu. Itu makna kalimatnya. Kalau bentuknya diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Diawali oleh fi'il namanya jumlah apa? Fi'liyah. Maknanya apa? Tolab atau pengabaran? Kalau tolab, kalau dia meminta maka tolabiyah. Kalau pengabaran namanya khobariyah. Dan sekarang. Ja'a Zaidun yabki. Yabki jumlah apa dulu? Fi'liyah atau ismiyah? Filia, ismiyah atau tolabiyah atau khobariyah? Kalau tolabiyah, pastikan tidak jadi hal. Kan tidak bisa tolabiyah menjadi hal. Kan begitu? Jadi, ismiyah filia bisa jadi hal. Tapi dari ismiyah filia ini harus khobariyah. Baru bisa jadi apa? Hal. Kapan tolabiyah bisa jadi hal? Tidak bisa. Sekarang, jahat Zaidun yabeki. Jumlah ismiyah filia? Filianya, tolabiyah atau khobariyah? Khobariyah, kan tidak masuk dalam tolab. Berarti bisa jadi hal. Berarti, ja'a Zaidun yabki hal. Pertanyaannya, jumlah khobariyah menjadi hal harus ada pengikat. Pengikat itu baru kita tahu tadi, ada waw dan domir, kadang ada domir saja. Kadang nanti ada waw saja, itu yang berikutnya. Sekarang, apa pengikatnya? Waw dan domir atau domir? Domir, iya kan? Domir mustatir yang ada pada kata apa? Ya baki. Mulai paham antum sekarang? Ini sebenarnya masalah sederhana. Cuman kita belum pernah dengar itu namanya tolabiyah sama khobariyah. Paham kan? Sudah diisyaratkan di penasab fil mudhari di matan jurmiyah. Mungkin antum tidak ingat. Saya sudah bilang, di pembahasan alat penasab matan jurmiyah, saya bilang, fasababiyah dan wawma'iyah, manasab fil mudhari dengan an yang disembunyikan setelahnya dengan syarat diawali oleh jumlah tolabiyah. Sudah pernah disampaikan di mutamatan jurmiyah, cuman di mata jurmiyah waktu itu tidak dikasih semua itu 8. Hanya dikasih, saya bilang, seperti amar, nahi. Cuman tumbak buka kembali dicetakan kemarin. Tapi cetakan sekarang ini semua saya sudah kasih 8 beserta contoh. Kalau kemarin tidak ada contoh. Dipahamkan? Jelas ini kan? Kalau antum mau bukunya bisa dibagi. Kalau mau. Jangan menantip itu. Iya. Tapi paham dulu ini. Kalau antum bisa paham ini, saya kasih hadiah. Cetakan terbaru matan jurmiyah. Yang tidak paham, yang bilang tidak paham, juga dikasih. Nah. Gimana ini? Kita lanjut lagi satu dulu. Aubil wawi. Jadi atau pengikatnya itu dengan waw saja. Jadi kadang itu pengikat. Pokoknya harus ada pengikat. Kadang waw dan domir. Kadang domir saja. Kadang waw saja. Pokoknya harus ada pengikat. Harus ada pengikat. Kadang waw saja. Contoh. Lain akalau di'bu wa nahnu usbatun. Lain akalau di'bu wa nahnu usbatun. Tidak akan dimakan oleh serigala. Iya. Artinya mereka bilang bagaimana kan ini harus antum paham kisahnya kan. Kan saudara-saudaranya Nabi Yusuf merayu bapaknya Yakub supaya Yusuf dikirim bersama mereka pergi mengembala mengembalakan dombanya. Tapi Nabi Yakub tidak pernah izinkan Nabi Yusuf keluar. Yusuf kecil belum jadi nabi. Kenapa? Karena Nabi Yusuf sudah bermimpi
bahwa nanti saudara-saudaranya itu akan sujud kepadanya. Artinya dia akan menjadi nabi. Maka dia jaga dari kecil. Cuman anak-anaknya karena seperti itu cemburu. Sampai mereka merayu bapaknya supaya diutus bersama mereka keluar mengembala. Dia bilang, saya takut nanti akan dimakan oleh serigala. Anak-anaknya bilang, bagaimana akan dimakan oleh serigala? Wa nahnu usbatun, sementara kami banyak. Kami ini ada 10 orang. Kan anaknya 12. Gitu ya? Berapa anaknya? Hmm? 12 lah. Antum dah hafal ayat. 12. Hafal tapi ya begitulah. Ada 12 anaknya Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Yakub. Iya, 10 dari istri yang satu, 2 dari istri yang satu lagi. Nabi Yusuf sama Benyamin ini di istri yang satu. Dibayangkan 10 bersaudara satu kandungan. Iya. Kan Benyamin masih kecil. Sekarang Nabi Yusuf yang mau diajak pergi bermain, pergi ikut mengembala. Nabi Yakub bilang, nanti dimakan oleh serigala, saya takut dia. Anak-anaknya bilang, gimana akan dimakan oleh serigala? Wa nahnu usbah, sementara kami ini rame, ada 10 orang. Kata wa nahnu usbah, jangan sampai antum masuk di kisah. Iya, kita ini mau bahasa Arab ini. Wa nahnu usbah, ini jumlah apa? Pertama ismiyah atau filiyah? Ismiyah atau filiyah? Ismiyah. Ismiyahnya talabiyah atau khobariyah? Hah? Itu yang saya maksud tadi. Jadi jumlah itu, ini yang Anda harus pahami. Dari awal kita bilang ismiyah filiyah. Ismiyah filiyah ini selalu terbagi dua. Ada ismiyah talabiyah, ada ismiyah khobariyah. Kan begitu? Ada filiyah. Ada filiyah talabiyah, ada filiyah khobariyah. Dipaham? Dan yang menjadi hal hanya ini. Khobariyah. Bisa khobariyah ismiyah, bisa khobariyah talabiyah. Nanti akan dipertajam bahwa talabiyah ada 8. Iya, talabiyah ada 8. Jadi manahnu usbah, jumlah ismiyah. Ismiyahnya adalah khobariyah. Berarti bisa menjadi hal. Pertanyaan kita, apa yang mengikatnya dengan sahibul hal? Paham kan? Wow. Ia mengikatnya dengan sahibul hal. Wow. Bukan nahnu. Karena tidak cocok nahnu kembali ke sebelumnya. Ya tak? Kan nahnu tidak bisa kembali kepada sebelumnya. Kan yang bisa kembali sebelumnya itu apa? Domir goib. Tak domir goib? Yang bisa kembali ke sebelumnya itu domir goib. Kan domir itu ada 3. Ada domir mutakalim yang berbicara, ana nahnu. Ada domir mukhotob, anta antuma antum. Paham kan? Ada domir goib. Goib itu huwa, huma, hum. Orang ketiga. Itu kan harus bisa kembali ke sebelumnya. Yang bisa kembali ke sebelumnya itu domir goib. Lihat tadi contoh pertama. Wahum ulu. Mereka belum bilang pengikatnya adalah waw dan hum. Kenapa? Karena hum bisa kembali kepada sebelumnya. Nahnu, domir apa ini? Mutakalim mukhatab gaib. Mutakalim, bisa kembali kepada sebelumnya? Tidak, berarti dia bukan pengikat. Sekarang siapa pengikatnya di sini? Wow, pengikatnya wow. Jadi inilah nanti akan disebut dengan di pelajaran buku keempat. Namanya waw haliyah. Karena waw itu banyak. Waw ma'iyah, waw atob, waw haliyah, waw ibtidaiyah, istinafiyah. Nanti, sekarang kita sudah dapat waw atob, waw ma'iyah, waw haliyah. Ini yang mengikat ini. Waw yang mengikat jumlah yang menjadi hal namanya waw haliyah. Waw yang bermakna dalam keadaan. Jadi terjemahannya nanti dalam keadaan. Dia tidak akan dimakan oleh serigala wa nahnu usbah, dalam keadaan kami ramai kelompok orang. Dipahami ini? Jadi pengikat antara jumlah dengan sahibul hal sebelumnya adalah apa ini sekarang? Apa sekarang?
Wow, inti dari pembahasan kita sebenarnya adalah yang saya sudah katakan di awal. Ini cuma tambah istilah. Yang sudah katakan di awal bahwa namanya hal terbagi berapa? Dua. Ada hal mufrad, ada hal ghair mufrad. Hal ghair mufrad ada berapa? Empat. Ada apa? Ismiyah, ada fi'liyah, ada dorob, ada dipersyaratkan harus khobariyah. Itu ji. Ismiyah, fi'liyah, dorob, jar majrur, semuanya adalah jumlah khobariyah. Apa itu khobariyah? Ya bukan jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah cuma ada delapan. Bukan jumlah tolabiyah. Dipahami ini? Bukan jumlah tolabiyah. Dan harus ada pengikat. Kalau dia menjadi hal. Dan pengikatnya itu bisa berupa domir. Atau waw. Atau waw dan domir. Anda paham ini sekarang? Selesai. Dah? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Apakah dia bersesuaian dengan perihalnya dalam bentuk marifah? Dalam bentuk mufrad sana dengan? Iya, otomatis. Kan domir kembali ke sahibul hal. Otomatis domir itu sesuai dengan sahibul hal. Kalau mufrad mufrad, kalau mutana mutana, jama jama. Dan lagi? Amr, tapi kan bukan dia menjadi hal. Dia kan yang di awal, saudara. Yang kita bahas itu jumlah yang menjadi hal. Jumlah yang menjadi hal, tidak boleh jumlah tolabiyah. Ibitu, apakah itu jumlah yang menjadi hal? Kan bukan, dah. Kan kita tidak bahas itu. Bukan ibitu yang menjadi hal. Yang menjadi hal siapa sekarang? Ba'dukum li ba'din adu. Paham kan? Ah. Iya. Bisa juga di filia. Tidak ada masalah. Antum kan bisa nanti ja'at zaidun wa yabki. Tidak apa-apa, itu kan masalah pengikat. Pengikat itu boleh antum gandengkan waw langsung dengan domir. Domir saja, waw saja. Itu intinya. Jadi bisa antum, terserah. Bisa antum gandengkan waw dan domir, terserah. Antum bilang, ja'a Zaidun wa yabki. Datang Zaid dalam keadaan menangis. Tidak apa-apa, berarti pengikatnya waw dan domir. Bisa domir saja, bisa waw saja. Tidak? Tidak lagi? Waw dan apa yang setelahnya berada dalam kedudukan nasab sebagai hal. Mursyid. Yang contoh berasal itu ba'adukum itu kan hukumnya kembali ke waw misalnya kembali. Tadi kan setiap domir waw. Iya, dia tidak kembali ke sebelumnya, tapi kum ini itulah dia. Dah, badal kan? Ini kan bukan kembali, ini adalah badal. Badal waw jama' adalah kum. Ah, pengikat itu kan dah harus kedudukannya harus mansub majrur. Nah, bebas dia kedudukannya. Contoh ketiga tas ini kan biasa itu hal itu menjelaskan di filenya maupun nominya ini kan wa nahnu siapa yang menjelaskan sebuah halnya di sini? Kan di sini Yusuf yang yang dikhawatirkan akan dimakan tapi dalam keadaan kami kuat. Sebuah halnya di mana? Sebuah halnya siapa? Bisa adi ibu, bisa hu. Masalahnya kita apa? Yusuf ini yang mau diwajibkan dimakan terus. Iya. Saudara-saudaranya selain Yusuf. Iya, makanya kan Nahnu tidak kembali ke Yusuf. Makanya dia tidak bisa menjadi pengikat. Paham? Paham kenapa tidak jadi bisa jadi pengikat? Kan tidak cocok. Yusuf seorang dan Nahnu. Cocok enggak? Makanya bukan dia pengikat. Pengikatnya adalah waw. Paham enggak?
ikan wau yang antum lihat. Wau itu cocok enggak dengan Yusuf? Kan cocok. Paham kan? Iya nanti, tapi kalau ada musawwir sama semua kan, itu kan pembahasan dia yang dimaklumi kan, asalnya sahibul hal harus mari pak, boleh nakiro kalau ada musawwir, semua begitu, mau berupa jumlah atau berupa mufrad, semua sudah. Alhamdulillah. Bagi buku baru ya. Sekarang atau tamat pun. Ah, antum mau memang. Iya. Mana Eril? Ada di buku baru Eril? Enggak ada Eril? Oh, tertunda dulu. Enggak ada yang pegang buku. Sabar ya. Sabar dulu. Enggak. Antum mau pulang enggak? Sabar dulu. Iya. Ada orangnya toh? Baru dibagi. Insyaallah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Insyaallah besok baru kita masuk tamyiz. Yang penting paham. Ini paling berat di hal ya. Iya, beratnya kenapa? Gara-gara itu saja. Gara-gara itu jumlah khobariyah. Apa maksud jumlah khobariyah itu? Tapi kalau kita tidak paham itu bahaya. Karena ada pengajar bilang hal harus berupa jumlah khobariyah. Maksudnya khobar. Gara-gara tidak paham jumlah itu khobariyah. Jadi bilang hal itu harus berupa jumlah khobariyah. Maksudnya hal harus berupa khobar. Gimana caranya hal berupa khobar? Nah khobar marfu. Nah ini berbicara jumlah. Paham kan? Maksudnya bukan jumlah tolabiyah. Dan istilah ini akan berulang terus. Nanti di qotun nada berulang terus. Makanya alhamdulillah di cetakan terbaru itu saya tambah gak itu supaya nanti kita sudah paham, oh dia tolabiyah, inilah tolab. Kalau disebut dengan nanti jumlah khobariyah, tinggal saya bilang selain itu. Paham kan? Makanya sekali lagi di matan jurmiyah saya sudah masukkan dengan contoh sederhana, dan contoh sederhana di bab penasab dan penjazam. Iya, nanti juga di sini insyaallah akan datang insyaallah. Iya. Pembahasan dari penulis. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.